siapa kata game membazir masa. Saya bermula main game sejak daripada tadika. Saya dah main game sejak umur saya 4 tahun. Tahun ni umur saya 38 tahun. Jadi saya dah lebih 3 dekad bergelumang di dalam dunia permainan video. Aku dah main permainan video selama 20 tahun dan sebab aku sentiasa bermain hinggalah sekarang. Saya percaya permainan adalah pembangunan kognitif untuk manusia. Manusia diajar cara berfikir bukan seperti diajar di persekolahan. Kita diajar bagaimana menyelesaikan permasalahan yang tidak selalu kita nampak. Aku sudah bermain permainan video sejak 20 tahun dahulu dan hinggalah sekarang. Dan aku masih lagi bermain dan masih lagi berjumpa kawan-kawan baru, geng-geng baru untuk aku berinteraksi atas talian. Dan juga untuk aku berjumpa sesama pemain-pemain lain dan memberi aku satu pengalaman yang baru untuk aku berinteraksi sesama manusia. Permainan video itu memberi aku satu kerjaya dan masa depan yang berbeza dengan apa yang aku impikan dari aku kecil. Saya percaya permainan dapat memupuk gaya pemikiran kita. Permainan dapat memupuk gaya anda berfikir secara berkumpulan. Apa saya sedari sebenarnya kat Malaysia ni sebenarnya tak banyak kandungan dalam bahasa Malaysia. Memang nampak ada kekosongan di situ di mana macam bahasa, macam orang kat Malaysia tak main game ke? Tak ada ke orang yang macam kita yang main game? Jadi saya sedari dengan ada kekosongan ini, kita boleh melakukan sesuatu yang membezakan kita daripada media-media lain. Kami di Amans akan membawakan sesuatu yang baru dalam landscape dunia permainan tempatan. Dan dengan ini kami memperkenalkan Axis. Ialah satu portal dan platform untuk kita berkongsi ulasan permainan video dan memberi lebih banyak berita yang senang untuk diakses untuk seluruh rakyat Malaysia. Paling penting sekali bagi saya dalam menceritakan tentang permainan video ini ialah professionalism. Dan kami di Amans ada pengalaman yang lama melaporkan berita teknologi dan menggunakan kepakaran kami selama 10 tahun dan pengalaman saya sendiri bermain game selama 34 tahun, saya rasa ialah satu kombinasi yang cukup mapan. Kami memperkenalkan Axis untuk memberi impak kepada berita permainan video untuk di luar negara dan tempatan.